Hey guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau makan bakso. Jadi guys, ini kebetulan aku lagi di kantor imigrasi. Jadi sekalian aku mau makan bakso. Pas di depannya tuh ada jualan bakso. Ini udah kedua kali aku datang ke sini. Yang pertama aku foto paspor, terus ini aku mau ngambil paspor. Yang pertama kali aku datang itu sebenarnya aku udah lihat sih guys. Tapi waktu itu sekitar jam 11 lewat aku selesai foto, bapaknya udah enggak ada. Sekarang ini sekitar jam 11 lewat juga bapaknya masih ada. Terus habis ini katanya bapaknya tuh mau keliling-keliling, guys. Jadi sekarang aku mau turun beli, semoga baksonya enak karena lumayan rame baksonya dari yang pertama kali aku datang waktu itu sampai sekarang ini orang banyak yang beli. Oke guys, sekarang aku mau turun beli dulu bakso. Ini bakso kasar ya? Iya. Mau bakso kasar aja? Berapa? Dua sama gorengan. Sekarang aku mau racik pakai sambal yang banyak. 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, 4 sendok, dan 5 sendok guys. Terus habis itu tidak lupa kita pakein sama kecap. Kecap itu wajib kalau makan bakso. Kurang, jadi aku tambahin gorengannya satu lagi, terus habis itu kita campurin semua jadi satu. Kamu lihat guys, ini dia punya bakso warna merah, kayak lebih baik dia punya daging gitu. Jadi guys, ini tuh pilihannya bakso kasar sama bakso halus. Bakso halusnya tuh yang kecil-kecil, kalau bakso kasarnya besar-besar. Terus ada gorengan, terus habis itu ada tahu, tapi dia tahu putih, makanya nggak mau tahu putih. Ada tahu goreng, aku lihat. Saya nggak tahu putih, soalnya di atas saya tahu putih. Ini aku hanya beli bakso yang kasar 3 sama gorengannya 3. Tadi punya aku harganya 18.000. 18.000 tuh. Mama plus 10.000. Jadi 28 totalnya. Punya aku harganya 18.000. Kita rasa baksonya. Juicy dong. Enak tuh bakso. Di bakso enak. Coba kuahnya. Pedes. Pedes tapi enak. Coba gorengan. Bapak pergi ke tinggal piring. Enggak apa-apa, nanti bawa di sebelah kanan dari sana. Oh. Bapaknya keliling-keliling, guys. Kalau kalian mau di sini mungkin sekitar jam 10-an biasanya bapak nongkrong di sini. Dia pun nama tadi bakso idola. Biji cabai semuanya. Wow, dia gorengan. Lihat guys, ini dia punya gorengan sudah rendam sama kuah. Gorengnya sudah terendam kuah. Mantap banget. Lupa bakso garing. Yeah.
udah bakso itu kasar, tapi tidak 100% kasar, kayak masih ada halus-halusnya dikit gitu. Lihat guys, ini punya bakso kasar. Kan kalau kita yang sama kan di Malang itu, yang tepung kasar itu betul-betul kasar sekali. Kalau ini masih ada halus-halusnya dikit. Ini pukul enak. Habis enak, bahannya enak, badannya juga enak. Guys, menurutku ini baksonya enak, kuahnya juga enak. Tapi tadi aku ngambil sambalnya kebanyakan, banyak banget. Kalian wajib cobain sih guys, kalau misalnya ke kantor imigrasi ada bakso pas jualan di depan pintu masuknya. Enak guys, baksonya, kuahnya juga mantep. Oke guys, segitu dulu videonya. Jangan lupa kita like, comment, share, and subscribe. Bye bye, thank you for watching. Jangan lupa cobain guys, enak.